Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, berbagai olahan kurma di bulan Ramadan bisa kita temui untuk berbuka puasa. Di Kabupaten Cianjur, salah seorang pengrajin kue membuat hidangan lumpia kurma dengan cita rasa manis dan gurih. Jika salah seorang dari kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamar atau kurma kering. Jika tidak didapati kurma, maka berbukalah dengan air karena itu mensucikan. Demikian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umat Islam saat berbuka puasa di bulan Ramadan. Kurma merupakan makanan yang sangat dianjurkan Nabi saat waktu berbuka puasa tiba. Selain kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, kurma juga memiliki berbagai jenis yang bisa kita dapati, tak terkecuali sejumlah olahan makanan yang berbahan dasar kurma. Di tangan seorang perajin makanan ringan di Kabupaten Cianjur, membuat cemilan khas bulan Ramadan yakni lumpia kurma. Jika biasanya kurma identik dengan rasa yang manis, lumpia kurma menghadirkan cita rasa yang berbeda, yaitu manis dan gurih, yang cocok sebagai cemilan khas Ramadan saat berbuka puasa. Karena kita lihat kalau di bulan Ramadan, stok kurma kan melimpah. Terus kita sudah tahu kurma itu buah yang sehat yang ada dalam Al-Quran, sehingga saya terpikir kenapa tidak saya buat sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Biasanya kalau hanya makan kurmanya aja itu orang cenderung manis gitu, terus nggak bisa mungkin mereka saat santai cemil-cemil kurma. Tapi kalau misalnya dengan kortia ini kan bisa dipakai teman sambil nonton TV. Pembuatan lumpia kurma tersebut cukup mudah. Kurma telah dipilih kemudian dipotong untuk membuang bagian bijinya. Setelah itu dipotong kurma digulung dengan kulit lumpia hingga kemudian direkatkan oleh putih telur. Setelah digulung, kurma kemudian dipotong beberapa bagian dan goreng selama beberapa menit hingga warnanya berubah kecoklatan. Satu bungkus lumpia kurma hanya dihargai Rp25.000 per 300 gram. Dan saat ini, pesanan lumpia kurma meningkat dari Cianjur ataupun luar Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.